Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Sudah beberapa bulan yang lalu, soal asmara Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu menarik untuk dibahas bersama. Sebab kisah selebritis Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut tak seperti yang lainnya, tak ayal banyak sekali yang penasaran. Seperti baru-baru ini ketika Amanda Manopo mendapat perhatian dari Arya Saloka, hingga Amanda Manopo sendiri merasakan salting. Hal itu bermula saat Amanda Manopo dan Arya Saloka telah break syuting. Amanda Manopo saat itu terlihat sedang santai di kursi duduk seraya menyandarkan tubuhnya karena lelah. Di tempat itu hanya ada Amanda Manopo, Arya Saloka dan salah satu kru Ikatan Cinta. Arya Saloka tiba-tiba duduk di kursi tepat bersampingan dengan kursi yang ditiduri Amanda Manopo itu. Tak berselang lama, Arya Saloka memberikan perhatian penuh kepada Amanda Manopo yang sedang rebahan di kursi itu, namun saat itu Amanda Manopo belum menyadarinya. Keduanya hanya terdiam, tidak ada satu kata pun yang keluar dari kedua pemeran utama sinetron Ikatan Cinta itu. Sesaat kembali momen terjadi, Arya Saloka tampak memperhatikan Amanda Manopo. Hingga Amanda Manopo yang terbaring itu sadar kalau lawan mainnya itu selalu memperhatikan dirinya. Amanda Manopo lalu bangun, dan menanyakan, "Ada apa ya mas?" Arya Saloka hanya tersenyum, bahkan senyuman itu bak memperlihatkan perhatian yang lebih mendalam untuk seorang Amanda Manopo. Rupanya Amanda Manopo juga ikut tersenyum, seakan dirinya salah tingkah ketika Arya Saloka memberikan perhatiannya itu. Momen keduanya itu sempat terekam oleh fans dari jendela ruangan. Atas hal tersebut, Amanda Manopo dan Arya Saloka menuai pujian dari kalangan fans. Bahkan tak jarang keduanya didoakan berjodoh hingga di dunia nyata. @surtiana56. Ya Allah, baper banget lihat pasangan ini, andai saja masih sama-sama jomblo. @karnila67. Gak usah beranggapan lebih bunda, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Arya Saloka dan Mbak Manda. @ella90. Saya terharu banget, sumpah bikin baper banget. Baru kali ini nemu pasangan seleb yang luar biasa kayak Kak Manda dan Kak Arya, ucapnya. Diketahui kini Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali beradegan romantis di sinetron Ikatan Cinta. Cerita baru Ikatan Cinta ini tentu saja bikin penggemarnya bahagia. Apalagi sudah lama alur cerita Ikatan Cinta menuai kritik karena terlalu monoton. Aldebaran dan Andin pun jarang nampak mesra. Kini, dengan kembalinya kemesraan Andin dan Aldebaran membuat penonton kembali gemas dengan pasangan sinetron ini.
Sinetron Ikatan Cinta RCTI kembali membuat penonton betah, pasalnya banyak adegan yang dimainkan tokoh Aldebaran dan Andin yang diperankan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sebelumnya, penonton dibuat bosan gegara alur cerita yang monoton, mengharuskan Andin tersakiti secara terus-menerus. Semenjak Andin melahirkan Askara Putra Alfahri, dia mengalami baby blues, namun kini kondisinya telah membaik. Terkisah, demi menyenangkan Andin, Aldebaran memberikan beberapa kejutan, salah satunya dinner romantis sambil nge-vlog. Kini, nge-vlog menjadi kebiasaan baru Aldebaran semenjak Andin melahirkan Askara. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti, serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.